puluhan armada yang tergabung dari Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, dan TNI tampak berada di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Sumatera Utara. Hal tersebut dilakukan pihak kepolisian guna untuk mengantisipasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan sejumlah bus angkutan umum pada tanggal 13 Desember 2017 mogok kerja. Sejumlah personil gabungan pihak Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Operasional Polrestabes Medan AKBP Doni Satria Sembiring terlihat hadir di tengah-tengah masyarakat yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Amplas, Sumatera Utara. Puluhan masyarakat yang sehari-harinya menaiki bus angkutan umum dari tempat tersebut mengaku senang karena pihak kepolisian di Sumatera Utara peduli terhadap masyarakatnya dan menyediakan fasilitas kepada masyarakat khususnya anak sekolah, di mana bahwa masyarakat pun mengetahui hari ini tidak ada angkutan umum yang beroperasi. Kepala Bagian Operasional Polrestabes Medan AKBP Doni Satria Sembiring mengatakan, kegiatan ini kami lakukan untuk membuat masyarakat nyaman bersama polisi, serta untuk melayani masyarakat yang membutuhkan angkutan. Di mana kita ketahui bahwa sejumlah angkutan umum tepatnya hari ini tanggal 13 Desember 2017 melakukan aksi mogok kerja. Dikarenakan suatu hal, maka kami sebagai anggota Polri dalam hal ini langsung bertindak untuk melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kegiatan ini akan terus dilaksanakan sampai semuanya kembali normal. Terima kasih pada kegiatan dari pagi sampai sore hari ini bahwa jajaran Polrestabes Medan beserta dengan Polda Sumatera Utara yang dibantu oleh TNI. Dalam hal ini kita melakukan pengamanan kepada warga masyarakat, baik kepada anak-anak sekolah dari pagi hari, siang, kemudian pada sore hari juga kepada warga masyarakat yang beraktivitas bekerja pada hari ini. Hingga pada hari ini juga yang seyogyanya adanya momen mogok masal yang dilakukan oleh supir-supir angkutan konvensional bisa kita atasi dengan melibatkan seluruh jajaran baik dari Pemda, TNI maupun daripada Polrestabes Medan beserta dari Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.